dua hari ini pelatihan coaching counseling ini seperti yang AQM ya, sangat above expectations, di mana kita semua diperlengkapi bukan hanya dengan toolsnya saja sebagai reader, dengan performance analysisnya, dengan MBTI-nya, dengan interactive management-nya, tapi juga kenapanya ya, kita sangat-sangat mengerti dan bagaimana cara mengaplikasikannya sampai ke jiwanya itu sendiri. Bagaimana supaya kita menjadi seorang leader yang efektif maupun great leader-nya itu. Jadi kepada Pak Martin, Pak Sandi, Lucy dan kawan-kawan, sekali lagi selamat untuk latihannya begitu baik. Untuk Bank Indonesia sendiri, kami sangat berterima kasih dan kami yakin ini merupakan hal yang sangat akan berguna untuk kami di masa yang akan datang. Terima kasih. Nama saya Agus Masudin. Saya saat ini bertugas sebagai General Manager dari Electromechanical di GMF Air Asia. Saya mengikuti kursus atau workshop, mungkin lebih tepatnya workshop untuk eksekutif coaching. Nah, dalam kursus tersebut, hal yang paling mendasar dan mungkin yang selama ini merupakan satu kebutuhan bagi perusahaan kami adalah bagaimana meng-coach seseorang sehingga dia itu menjadi leader yang bisa mengembangkan leader-leader yang lainnya. Dalam kaitan ini, beberapa ilmu MBTI, kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan PA, kemudian juga terakhir adalah kita diajari workshop bagaimana itu melakukan hal-hal yang telah diajarkan. Ini sangat membantu kami dalam melaksanakan aktivitas kami di perusahaan, khususnya dalam rangka untuk membentuk leader-leader baru yang kaitannya dengan bagaimana coaching itu bisa dilanjutkan lagi oleh leader baru kepada subordinatnya, sehingga pada kesempatan tersebut mereka selalu membentuk satu leader yang baru lagi. Nah, dengan demikian perusahaan akan semakin berkembang, dengan demikian perusahaan akan menjadi satu perusahaan yang grooming baik leadernya maupun dari sisi pertumbuhan usahanya. Dengan demikian juga maka pengaruh daripada leader-leader yang baru tersebut, apalagi saat ini GMF sedang merekrut 700 orang setiap tahunnya, akan sangat efektif dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan dalam rangka melakukan supervisi, dalam rangka melakukan leadership bagi bawahannya atau subordinatnya. Demikian dari saya, Agus Masudin, dalam menanggapi training yang atau workshop yang diselenggarakan 2 hari ini. Saya Yan Horas Purwa dari Sekolah Keseluruhan. Saya sendiri merasakan bahwa materi yang diberikan ini sangat banyak atau sangat bermanfaat bagi saya untuk melaksanakan tugas-tugas keseharian saya, khususnya dalam mengkonseling atau dalam hubungan dengan seluruh karyawan, guru-guru, dan juga bahkan dengan orang tua. Dari Sekolah Kesatuan menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesarnya kepada Her Excellency. Ini baru awal, tentu ini akan seperti bola salju yang bergulir semikian besar untuk mengembangkan sekolah ini. Mungkin terima kasih kami adalah ketika nanti Her Excellency bisa melihat hasil yang signifikan yang telah ditaburkan oleh Higher Excellency di sekolah ini, yang membuat sekolah ini benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik di dunia pendidikan untuk bangsa ini. Terima kasih. Saya Effendi Arsono, saya Manager HRD PT Wing Surya. Kami telah mengikuti training dari Higher Excellency yang dibawakan oleh Pak Martin dan Pak Sandi, yang mana materi yang diberikan ke kami sangat bagus sekali, terutama untuk pengembangan diri kita. Jadi kami diberikan tools-tools yang sangat menarik, yang applicable untuk menilai diri kita dan menilai anak buah kita, dan kemudian memberikan kita guidance bagaimana mengelola anak buah kita. Dan saya mendapati tools-tools ini sangat mengena sekali, dan oleh sebab itu kami ikutkan para kepala bagian dan para manajer kami untuk training-training di tempat Pak Martin dan di tempat Pak Sandi. Terima kasih.